Jadi awal 2023 sempat frustasi karena cari pekerjaan yang begitu sulit, ditambah pekerjaan yang sekarang itu ya mungkin bisa dibilang tidak sesuai dengan kelulusan saya. Sempat diejek juga, sempat merasa malu juga, tapi ya mungkin Tuhan memang izinkan gitu. Kalau kok bisa ya sebelum lulus aja bisa dapat pekerjaan yang bagus gitu. Staff accounting itu menurut saya sudah cocok dengan jurusan saya. Tapi ternyata Tuhan izinkan saya setelah lulus malah karir saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi setelah saya lalui, saya lakukan, ya ternyata pekerjaan admin itu memang tidak mudah juga ternyata gitu. Dan pengalaman yang saya dapat itu banyak juga, dari saya marketing, dari saya bertemu dengan mitra-mitra, bertemu dengan banyak orang, bahkan yang tidak saya alami di staff accounting itu saya alami di admin ini. Bukan hanya sekedar stay di kantor, tapi saya juga bisa bertemu dengan beberapa bos yang menurut saya tidak akan bisa saya temui jika saya bekerja di staff accounting itu. Walaupun memang secara income-nya tidak sesuai menurut saya, tapi saya ambil positifnya bahwa pengalaman yang saya dapatkan itu belum tentu saya dapatkan di tempat yang lama. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa pengalaman yang saya dapat saat ini lebih baik dari pekerjaan saya yang sebelumnya. Amen. Itu dari segi pekerjaan. Dari segi hubungan, mungkin keluarga besar di sini tahu bahwa saya dengan Everett itu cukup lama, selama 4 tahun. Ya, adalah putus nyambungnya, adalah tangisnya, adalah kekecewaannya. Terakhir kami putus itu mungkin karena beda pendapat. Kami berdua itu beda pendapat, beda tujuan, beda apa yang kami mau itu berbeda. Jadi kami sempat putus kemarin cukup lama, yang membuat memang mungkin kakak-kakak di sini tahu saya sedih, nangis atau bagaimana gitu. Ya cuman bisa berdoa sama Tuhan, semoga gitu. Kalau memang seandainya tidak berjodoh ya diberikan kelegaan, keikhlasan. Berdoa sama Tuhan, ternyata Tuhan dikasih jawabannya dengan kami kembali. Tuhan kasih jawaban yang di luar dari sudut pandangnya saya. Saya pikir mungkin Every tidak akan mau stay di sini, tidak akan mau ngambil rumah di sini. Nah, memang terakhir kami yang kita bahas itu adalah kita mau tinggal di mana, jika nanti nikah kita mau bagaimana, itu yang kami bahas sebelum kami bertengkar sebelumnya. Mungkin dari seginya Everett ingin pulang ke kampung, ingin berkarir di sana, sedangkan saya tidak mau ikut dia ke sana. Puji Tuhan, mungkin Everett dikasih pewahyuan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, terus masukan-masukan dari adiknya, dari rekan kerjanya, atau dari KE-KE-nya. Gitu. Jadi sampai Tuhan kasih hikmat sama Everett bahwa selama kita bisa bekerja di sini, selama kita bisa berkarir di sini, cari uang di sini, ya kita masih bisa di sini. Puji Tuhan, Everett dengan pikiran yang tenang menyampaikan bahwa dia ingin mengambil rumah, KPR rumah. Puji Tuhan, Tuhan kasih kelancaran, walaupun sebelumnya kita juga pusing ya, nyari dananya di mana gitu kan. Nyari dananya di mana, sedangkan DP juga cukup besar. Ya, Tuhan kasih jalan. Tuhan kasih jalan, dan menurut saya
saya tidak pernah terpikirkan gitu. Wow, tahun ini saya sama pasangan saya bisa ambil KPR, walaupun itu masih atas namanya Evrit, masih Evrit yang tanggung semua. Tapi puji Tuhan gitu, ada kemajuan setelah kami berhubungan selama 4 tahun, pacaran selama 4 tahun. Dan puji Tuhannya lagi, Evrit siap ke jenjang yang serius. Dan puji Tuhannya lagi, Evrit sudah tetapkan bahwa keseriusannya itu akan kami laksanakan di tahun 2024 yang akan mendatang. Puji Tuhan, jika Tuhan izinkan kami bersatu, jika Tuhan kasih berkat buat kami, kami akan laksanakan pernikahan ini nanti di tahun 2024. Amin. Hanya itu kesaksian saya. Ya mungkin dari segi keluarga ya ada pertengkaran, ada yang namanya beda pendapat saya alami. Ya walaupun kita juga sebagai kakak, sebagai yang tertua, bisalah mendengarkan masukan-masukan kami dari adik-adikmu, Pak, gitu loh. Mengertilah kondisi setiap orang itu ekonominya berbeda, gitu ya. Jadi mungkin saat ini mungkin kakak-kakak sedikit kecewa sama saya, dengan saya yang begitu banyak pendapat yang berbeda sama kalian, atau saya sedikit membantah, ya tolong dimaafkan saja. Dari segi ekonominya saya juga belum bisa gitu memenuhi ataupun mengikuti kalian gitu. Dan saya kan juga bukan belum pasangan suami istri, jadi tidak bisa untuk unity dalam hal-hal seperti itu gitu. Dan saya pun merasa bahwa saya ini walaupun sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri, saya merasa bahwa saya masih tanggungan orang tua saya. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita tetap unity, walaupun sedikit perbedaan, sedikit pendapat, tetap unity, tetap saling memberi kasih satu sama lain. Amin. Itu saja. Itu saja yang saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Intinya gue tahun depan rencananya mau kuliah. Kali ini baru rencana. Ini baru rencana pun itu. Iya. Itikad baik. Ini baru rencana. Doa. Mohon dukungannya, kalau nggak bisa dukung materi, dukung dalam doa aja, teruntuk apalagi Mama sama Kak Ani. Soalnya kalau Mama nggak ada kan yang gantiin Kak Ani. Tapi dengar-dengar juga omongannya. Iya. Tapi itu baru rencana ya. Rencana itu harus dilakukan. Iya. Kalau nggak dilakukan nggak terjadi mujizat. Saya pengen dari lama. Cuman aku udah frustasi duluan mikirin biayanya ya. Nah, aku ini baru-baru ini aku tahu ada universitas terbuka. Baru-baru ini, karena kebetulan aku juga punya temen yang kuliah di situ juga. Terus gue juga malah baru tahu si Dana juga kuliah di situ. Bahkan dia udah lulus S1 ternyata di situ. Terus di situ katanya bisa kerja sambil kuliah, kuliahnya online gitu, Kak. Tapi aku mikirnya gini, aku kan udah frustasi duluan mikirin biayanya. Jadi rencana aku itu mau ngumpulin dananya dulu minimal 4 semester. Jadi nanti 4 semesternya lagi itu aku jalanin sambil kerja. Yang namanya kerja kan kadang kerja kadang enggak ya. Tambah lagi aku kalau bosnya gila sedikit gue tinggalin, abis gajian gue kabur kayak gitu. Walaupun dia gilanya bukan sama aku doang, sama yang lain juga, tapi aku gak suka bos kayak gitu, toksik kan. Jangan kan bosnya dia aja kayak gitu. Ya jadi intinya, kenapa lu harus sebut nama bos kan? Jadi intinya harapanku sebulan dua bulan gue minimal harapanku tahun depan itu aku pengen kuliah, baru harapan doang. Amin. Diniatin lah, jangan harapan doang. Ya kan ngumpulin duitnya dulu. Amin, 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 amin. Udah itu aja? Itu aja lah. Gak ada yang lain? Gak ada. Selama setahun kemana aja? Di kosan. Di kosan aku, Kak. Bohong lu lah. Iya. Ya walaupun ada jalan-jalannya dikit. Oke.
belum. Puji Tuhan, kita di akhir tahun ini berkumpul bersama di sini memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Pasti senang. Di akhir tahun ini udah ada ya udah 2 bulan lah. Aku pengen bertekad, pengen sungguh-sungguh baca firman. Oh, haleluya. Karena setiap kali ngelihat sosial media yang muncul khotbah terus kan. Khotbah terus yang muncul. Ini kenapa nih, kataku. Terus khotbahnya jangan cuma bersihin rumah doang yang sampai bersih, tapi khotbah Alkitab juga baca sampai bersih kayak tak gitu. Iya ya. Kenapa yang di rumah doang yang dibersihin tapi Alkitab nggak pernah disentuh, kataku. Aku berpikir begitu, makanya udah sebulan ini ya pelan-pelan aku baca Alkitab terus kan. Amin. Walaupun kalau pagi suka kesiangan cuma berdoa doang, tapi mudah-mudahan lah di tahun 2024 semakin sungguh-sungguh lagi. Amin. Semakin rajin beribadah. Amin. Berkat Tuhan memang bukan tahun ini aja sih, tahun sebelumnya juga aku rasain berkat Tuhan tuh melimpah banget buat aku. Masih bisa kerja walaupun gak bisa bertahan lama kayak dulu gitu aku rasain, tapi setiap kali aku cari pasti dapat lagi, Tuhan kasih. Amin. Walaupun di tempat kerja banyak yang omongan-omongan, tapi aku cuek, cuma fokus kerja aja. Ya sih, itu aja kesaksiannya. Ada lagi satu lagi. Mandi malamnya ubah biar tetangga nggak keganggu. Kalau enggak lu mandinya nggak usah pakai air, nggak usah gerasa gerusu, jadi nggak keganggu gue. Apa ditambah lagi jadi jam 2 subuh. Iya, perlu dirubah. Amin. Amin. Amin.